Gara-gara TikTok hidupku berubah, berangkat dari 800 pengikut, aku hanya bermodal nekat untuk menjadi seorang kreator makeup di TikTok. Yang dimana waktu itu aku belum punya alat makeup sama sekali, ring light pun aku hanya punya yang sebesar telapak tangan. Dan aku pun masih belajar makeup saat itu. Ini adalah video pertama aku yang FYP di TikTok yang memberiku 1000 pengikut pertama. Dan ini adalah video dimana aku dihujat saat aku belum punya sertifikat makeup waktu itu. Sampai akhirnya aku bisa mewujudkan mimpiku dengan bertemu dengan Kak Din, salah satu MUA idolaku dari 2018. Dia memberiku privat gratis saat itu dengan biaya semuanya ditanggung oleh Kak Dean. Aku tanpa mengeluarkan sepeser pun dari kantongku waktu itu. Dan sampai akhirnya aku bangkit dan aku menerima semua hujatan kalian. Aku jadikan masukan untuk diriku gimana aku menjadi lebih baik ke depannya. Sampai akhirnya dimana di titik aku mencapai semua yang aku inginkan, yaitu aku punya ratusan ribu pengikut. Dan video inilah awalnya menaikkan namaku, yang melambungkan namaku sampai saat ini. Aku merias wajahku menjadi orang lain, yang dimana aku waktu itu dihujat banget waktu itu. Beberapa brand ingin kerjasama denganku. Dan dari hasil itulah aku bisa membangun gubuk kecil ini, yang dimana dulu aku sering banget diusir dari kontrakan karena aku belum punya rumah. Aku kerjakan berdua dengan suamiku agar tidak mengeluarkan banyak dana. Sampai akhirnya inilah motor pertama yang aku beli, dan ini adalah motor kedua hasil jerih payahku sendiri sampai aku bisa membangun studio mini ini di 2021. Untuk yang baru merintis, semangat ya, jangan patah semangat karena semuanya berawal dari nol.